Konser Pesta Rakyat Dewa 19 di Jakarta International Stadium pada 12 November resmi ditunda. Menurut polisi, konser yang semula digelar di JIS itu belum mendapat izin dari pihak kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan juga menyayangkan hal ini. Panitia sudah menjual ludes tiket, namun ternyata belum mendapat izin resmi dari pihak kepolisian. Konser Dewa 19 ini diperkirakan dihadiri 70.000 penonton. Konser yang sedianya digelar pada 12 November ini ditunda menjadi 4 Februari 2023. Ini karena rentetan tragedi dalam ajang keramaian yang menelan banyak korban. Pihak penyelenggara menyediakan opsi refund mulai Senin 7 November 2022.